jalanin aja, berbuat baik, apalagi sama orang tua. Udah gitu ntar slip itu yang di atas, karena pada saat dia menciptakan lo pasti udah ada rencana yang terbaik. Nah, gua udah banget nih kalau dia kayak gini. Jarang-jarang sumpah, enggak jarang, tapi waktu kayak gini. Tapi juga tidak boleh lihat ke orang lain pokoknya. Jangan pernah lihat rumput tetangga. Bersyukur aja dong sampai kita. Gua pengen nanya, capek banget nih barusan. Kenapa? Tangannya di sini pengen megang gua aja. Iya, kayak pengen. Coba kita tanyain Kus Plus. Kenapa bisa bahagia tanpa uang? Enggak, sorry. Kus Plus terlalu tua buat gue. Bahagia tanpa uang. Iya. Hati senang waras. Karena itu kalau orang tanya sama teman-teman, iya kan? Bahagia itu sebenarnya enggak dinilai dari materi doang. Dan lo harus sempat melihat sendiri kan bahagian itu tidak bisa dibeli dari uang. Betul. Tidak bisa dibeli dari uang. Gitu. Uang membantu aja. Uang tuh cuma pelampiasan sementara. Orang yang paling kasihan itu adalah orang saat dimana dia punya uang, dia bisa beli segala sesuatunya tapi dia tidak bahagia. Itu orang paling sedih. Kasihan ya. Jangan sampai enggak bisa bilang. Yang penting ada teman, ada tapi itu harus keluarga. Balance. Teman, keluarga, ketawa-ketawa ya. Insyaallah bahagia itu di pikiran tahu. Bahagia itu di pikiran, gimana cara kita berpikir agar kita bahagia. Balik kita lagi, jangan banyak kata ekspektasi, Bro. Yuk Ya, pokoknya kalian mau bahagia. Jadi kalau gue ada hal buruk pun gue cari hal yang bisa bahagia. Ceng nih enggak sih? Ceng nih kan. Bahagia itu tergantung batasannya lu. Lu mau batasan di sini gue udah bahagia. Makanya dia taruh di atas sini aja kayak gue. Flare pen. Flare pen. Tadi itu enggak? Lumayan sebenarnya enggak? Buat malu kan? Iya. Gue tiba-tiba ntar malu makan manggung kayak gini gimana ya? Ulang tahun ya? Atau mau sambitan? Gak ketat ya? Gak apa-apa, gonggo. Apa itu? Ini size 2. Gak mungkin. Maksudnya ini gede banget loh. Pinggangnya kecil, sob. Ini pengen kayak gini nih. Gak langsung gede gitu ya? Gue pengen. Lu mau yang... Gue pengennya kayak gitu.